One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Pot, katanya si Jun mau pulang kampung. Hah? Pulang? Bukannya di kota dia kerja. Katanya udah gak kerja lagi. Lah, kenapa? Tanya aja ke orangnya. Orangnya ada di depan lu. Aku udah setengah jam di sini, Pot. Aku juga dari tadi di samping lu. Lah, ngapain telpon? Aduh. Kena jidatku, Bang. Makanya jangan tidur di ubin. Anyes, Bang. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kau udah gak dingin? Kau ngapain, Bang? Aku gerah. Aku juga gerah, Bang. Yang gak kreatif ikut-ikutan. Kau jangan nemplok begitu, Bang. Biar aku kebagian anginnya juga. Kamu mau kebagian angin ya? Mau, Bang. Nih. Masih gerah, Bang. Mana berasa kalau anginnya cuma sekelebatan begitu, Bang? Yaudah, nih. Ini baru asik, Bang. Lo punya binatang pernah diajak berobat nggak sih? Pernah, tapi tiap nyampe klinik kabur mulu lompat pagar. Guys, aku kena PHK. Apaan tuh? Pemutusan hubungan kerja. Bukan. Apaan tuh? Oh ini kancing baju. Gue pikir nanya PHK apaan lu. Kancing baju, Ran. Gue pikir pentil, anjir. Mana ada pentil di tengah? Ya kali lagi bosen di pinggiran. Enyet, lu gak mau udahan. Emang kenapa? Sampai kurus begitu lu kentut mulu dari tadi. Udah nyepul? Ya udah, Bang. Paru-paruku juga udah rusak ini. Gara-gara menghirup udara kotor. Anterin rumah sakit ya, Gus. Baru belajar nyetir ya? Iya. Ya udah nggak jadi, turun pul. Aku dipecat, udah nggak kerja lagi di kota. Ini aku baru banget balik, belum berani pulang ke rumah. Bingung jelasinnya ke emak. Wah, bawaan lu banyak nih. Ini koper isinya baju semua apa gimana? Nggak tahu isinya apa. Tahu punya siapa? Gue bawa aja tadi dari kereta. Hah? Bawaanku tas ini doang nih. Ngapain lu bawa pulang koper orang? Maling lu. Koper, lu punya siapa? Punya Mpo Ipe. Rumahnya di mana? Ada non di Purbalingga. Nih gue kasih ongkos. Lu balik sendiri ke yang punya ya? Iya. Anterin ke stasiun. Gas, Bang. Baru belajar nyetir ya? Iya. Wah, lawakan kita tadi tuh. Temenin gue pada ke rumah ya. Ntar kalau ditanya emak, gue bilang lagi cuti. Lu berdua ngangguk-ngangguk aja. Iya. Mak, Jun pulang. Jun, kok lu pulang ke rumah? Jun dipecat, Mak. Kenapa lu kasih tahu, Pot? Kagak sesuai briefing yang tadi lu ya? Aduh. Tuh kan, kenapa, Ma? Aduh. Sinetron Ikatan Cinta lagi tayang, gue lupa. Ketinggalan ceritanya bisa berabe. Sepertinya dia nggak peduli lu dipecat apa kagak. Tapi dia pegang kampak buat apaan ya? Buat nimpuk lu nanti kalau sinetronnya iklan. Kabur, Pot! Gue kabur duluan. Pot, bukain, Pot! Temen biadab! Ran, bukain, Ran! Buka gimana nih? Gue di belakang lu. Hah? Mak, geser. Gue pengen nonton juga. Tapi ntar bantuin nempuk si Jun kalau iklan ya. Iya, Mak. Ntar Rani pegangin. Pur, aku jadi kurus begini sih gimana ya? Kau kebanyakan kentut tadi sih, Bang. Ya biar normal lagi gimana? Dipompa aja kali, Bang. Oke, siap. Siap, Bang.